Sengketa pemilu kada Kota Palembang, Sumatera Selatan menuai unjuk rasa pendukung Sari Muda Nelly Rosdiana. Ratusan pendukung pasangan kandidat Sari Muda menggalang koin dan unjuk rasa ratusan pendukung pasangan Sari Muda Nelly Rosdiana Jumat petang semakin memanas. Ini terkait belum adanya pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk periode 2013-2014. Masa membakar ban sebagai bentuk protes ketidakadilan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang memenangkan pasangan Romi Herton Harno Joyo. Dari putusan KPU Kota Palembang beberapa waktu lalu, pasangan Sari Muda Nelly Rosdiana menang atas pasangan Romi Herton Harno Joyo dengan selisih 8 suara. Namun pasangan Romi Herton Harno Joyo mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian MK memutuskan pemilu kada Kota Palembang dimenangkan pasangan incumbent Romi Herton Harno Joyo. Paling 10 tahun lagi. Rektor atau hakim?